billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para penonton di mana juga anda berada sekarang ini. Terima kasih dan setinggi ucapan penghargaan kepada penonton yang telah mula masuk ke dalam Facebook Live Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dan juga YouTube UTM Library TV. Mohon jasa para baik penonton untuk like dan share program kita pada hari ini agar dapat disebarkan ilmu yang dikongsi dan mendapat manfaatnya. Okey, para penonton juga boleh komen atau bertanyakan soalan di dalam ruangan komen di dalam Facebook dan YouTube Perpustakaan UTM. Untuk pengetahuan semua, program ini merupakan program bicara karya anjuran Jabatan Perpustakaan UTM dan saya, Nosha Liza binti Muhammad Basharuddin adalah moderator anda pada hari ini. Baiklah, syukur kehadrat Ilahi dengan izinnya dapat juga kita bersama-sama bersiaran secara maya bersama dengan penceramah jemputan kita pada hari ini. Penceramah jemputan kita pada hari ini ialah Dr. Muhammad Khairi Kamarudin daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Assalamualaikum Doktor. Doktor, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam. Apa khabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Nosha Liza? Alhamdulillah, saya pun sihat-sihat juga. Okey, baiklah. Sebelum itu saya akan bacakan sedikit latar belakang Dr. Muhammad Khairi. Okey, Dr. Muhammad Khairi Kamarudin merupakan seorang pensyarah di Akademi Tabadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Mengkhususkan diri di dalam bidang faraid dan kewangan Islam, Dr. Muhammad Khairi merupakan seorang pemegang ijazah Dr. Falsafah di dalam bidang Pusaka Islam yang telah diperolehi daripada Universiti Teknologi Malaysia sendiri. Sebelum ini, Dr. Khairi mempunyai ijazah sarjana muda dalam pentadbiran muamalat daripada Universiti Utara Malaysia dan seterusnya mempunyai ijazah sarjana dalam ekonomi Islam daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebelum berkhidmat di UTM, beliau pernah menyandang jawatan pensyarah di Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan. Saya difahamkan di sana selama 6 tahun ya, Doktor? Ya, betul 6 tahun. Alhamdulillah. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai penolong pengurus di Bank Islam Berhad, pelatih pengurusan di Hulsey Smart Business Point dan juga merupakan seorang perunding profesional mawaris di Wasiah Shop Berhad, iaitu sebuah perniagaan yang berurusan dalam pengurusan amanah, penyediaan dan pelaksanaan hibah dan al-wasitah. Okey, demikianlah sedikit mengenai data belakang Dr. Muhammad Khairi. Okay. Seperti yang kita sedia maklum, program Bicara Karya kita pada hari ini akan mengupas sebuah buku yang saya kira tidak asing bagi warga UTM di mana tajuknya ialah Strategi Lautan Biru atau lebih dikenali dengan Blue Ocean Strategy. Betul kan Doktor? Buku ini ya. Adalah hasil penulisan daripada Chen Kim dan Renee Moben. Okey. Kita mula ya Doktor. Okey, baiklah Doktor. Mengapa? Soalan pertama saya, mengapa doktor berminat untuk membicarakan buku ini? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fasahatil mursalin wa sur'atil hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma rijna min zulumati syirk wa aftah halina kutuhal arifin wa abwab rahmatik wa abwab iskika wa fa'lik wa asimna masyaitan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Moderator, pihak Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya melanjutkan perkongsian saya pada hari ini, saya memohon maaf jika terdapat sebarang maklumat yang mungkin kurang tepat kerana kelemahan saya sendiri. Saya hanya membaca buku ini dan tidak praktis secara langsung. Baik, tuan-tuan semua, ini adalah buku yang saya akan kupas lah. Ini berbahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Universiti Sains Malaysia. Ada bahasa Inggeris, saya ada juga bahasa Inggeris dalam bentuk e-book dan kita boleh dapat lah. Harganya lebih kurang dalam, kalau yang bahasa Melayu ni, dalam RM100. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama kali saya tahu ataupun dengar berkaitan strategi Lautan Biru ataupun Blue Ocean ini ketika saya bekerja di Wasiah Shop Berhad
Ketika itu CEO Tuan Haji Arifin Sabirin selalu berkongsi tentang Blue Ocean ini. Antara soalan yang saya ingat sampai sekarang ialah dia tanya, jika anda seorang usahawan yang terlibat dalam industri selipar, dia tanya saya, kemudian anda pergi ke sebuah negara yang masyarakat di sana tidak pakai selipar, jadi adakah anda akan memasarkan selipar anda di sana ataupun tidak? Ha, agak tricky soalan tu. Ha, ya? Mungkin kita senang kata, okay, kita boleh jawab ya ataupun tidak. Ya atau tidak je jawapan dia. Ha, tapi itulah kita, dia menggambarkan adakah kita boleh berfikir secara red ocean ataupun blue ocean. Sebenarnya dia ada dua keadaan di mana jika kita berfikir tentang red ocean, yang dia cakap lah, anda tidak akan memasarkan produk anda di situ. Yalah, kalau kita melihat, oh, dia orang tak pakai slipper, jadi kita tak perlulah. Jadi kita bersaing dengan pasaran yang sedia ada. Sekarang ni pun slipper pun ada banyak jenama kan. Tapi sebaliknya, jika anda memikirkan tentang strategi ataupun blue ocean, pasti anda akan memasarkannya di situ. Jadi pada ketika itu saya pun macam agak terkedut. Okay, inilah yang basic asas kepada kefahaman berkaitan tentang blue ocean. Okay, beliau juga selalulah cerita bagaimana syarikat Wasiah Shops Sdn Bhd ini, dia keluar, dia membawa keluar syarikat itu daripada menjual wasiat semata-mata untuk berubah kepada produk perancangan dan pengurusan harta pusaka yang lebih komprehensif dan meluas. Kalau kita tengok pada ketika itu sekitar tahun 2010 saya di Wasiah Shop, jadi pada ketika itu beliau mengubah strategi syarikat dengan mencipta produk-produk perancangan dan harta pusaka mereka sendiri. Tidak hanya bergantung dengan wasiat. Okey. Jadi pada ketika itu kalau kita nak buat wasiat, okey, kita boleh bayar buat wasiat mungkin jumlahnya 350 ke 500 mungkin. Okey, semasa hayat dan selepas kematian, jika waris mendapatkan khidmat syarikat tersebut untuk uruskan pusaka, maka akan dikenakan fee. Mungkin dikenakan 20% atau sehingga 2% hingga 5% daripada nilaian harta pusaka ketika tuntutan dibuat. Jadi transformasi ataupun blue ocean Wasiah Shop yang dicadangkan oleh CEO ketika itu ialah Wasiah Shop tu dia mengubah konsep itu, iaitu menawarkan produk harta pusaka, iaitu menguruskan harta pusaka secara percuma selepas kematian. Kalau sebelum ni kita tengok wasiat, kita offer wasiat, kemudian bila uruskan pusaka kena deduct daripada jumlah harta pusaka. Tetapi Wasiah Shop pada ketika itu dia menawarkan konsep yang berbeza, di mana selepas kematian tidak di waris-waris tidak mengeluarkan satu sen pun. Nampak tak perbezaan itu? Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, satu wasiat, kita uruskan pusaka, kita buat wasiat, selepas kematian dikenakan fee. Tapi Wasiah Shop, kita ambil produk harta pusaka di Wasiah Shop, kemudian selepas kematian urus pusaka secara percuma. Nampak tak dia punya perbezaan ini? Itu yang diwarkan sebagai blue ocean, di mana beliau telah mengubah struktur produk supaya tidak bersaing dengan mana-mana dah. Dia tak bersaing dah dengan mana-mana. Dan pada ketika itu, produk wasiat ni hanya ditawarkan oleh beberapa syarikat sahaja. Adalah beberapa syarikat ya. Nah, dan syarikat Wasiah Shop pada ketika itu, dia keluar daripada persaingan dan tak perlu bersaing pun dengan syarikat lain sebab mereka ada produk mereka sendiri. Itulah orang kata apa, pengalaman awal saya tentang Blue Ocean Strategy ni. Okay. Jadi selepas CEO Wasiah Shop tu pun menceritakan tentang Blue Ocean, jadi perkara itu dia mendorong untuk saya membaca buku dalam bahasa Inggeris. Yalah, bahasa Inggeris kan? Okey. Dalam buku Inggeris, Blue Ocean Strategy, agak susah nak faham lah. Dapat pula pada ketika itu kita macam fresh graduate kan? Okay, fresh graduate ni macam bajik-bajik pandai kan? Okey lah. Marah pula fresh graduate kan? Tak. Kita macam okey lah, kita sanggup baca kan? Tapi banyaklah yang tak faham kan? Tapi kita bolehlah tangkap maksudnya . Okey. Kemudian kita tengok juga pada tahun sebelum itu, negara pun mengambil inisiatif dengan melancarkan NBOS. Kalau kita ingat NBOS, National Blue Ocean Strategy, kalau kita tengok strategi-strategi dia menekankan prinsip impak tinggi, kos rendah, pelaksanaan pantas dan mampan dalam program-program pembangunan negara. Kita tengok pada ketika itu muncullah UTC, RTC dan lain macam-macam lain program yang sangat bermanfaat kepada rakyat dengan kos yang rendah. Maksud, contohnya macam UTC, dia ambil bangunan yang dah lama tak pakai, kemudian
dia buat UTC di situ. Tak adalah sampai kita nak bina bangunan yang baru. Itulah yang mungkin antara National Blue Ocean strategi yang dilancarkan pada ketika itu. Jadi mungkin strategi Lautan Biru ni mungkin kita anggap indah tak indah je. Ada juga rakan-rakan yang selalu cakap apa pentingnya strategi ni. Okay, sebenarnya dalam sebagai saya lah kan, kita dulu seorang penyelidik kan, seorang pelajar, kita semua pernah belajar. Jadi waktu sambung PhD, Masters kan, selalu saya dalam bidang saya, saya banyak baca tentang harta pusaka, hibah, wasiat. Jadi kebanyakan artikel-artikel yang ditulis dalam bidang saya sendiri, iaitu harta pusaka, wasiat, hibah ni, kebanyakannya ditulis dalam bentuk hukum, undang-undang kan. Jadi kita orang kata apa, kita keluar dari persaingan Red Ocean yang menceritakan tentang hukum, undang-undang berkaitan tentang harta pusaka. Kita keluar kemudian kita fokus kepada aspek yang lain. Kita keluar daripada Lautan Merah yang menceritakan tentang hukum, undang-undang ni, kita keluar ke lautan yang lain, masih mengekalkan bidang harta pusaka tapi kita kaji dari aspek yang berbeza. Contohnya kita kaji dalam aspek psikologi, sosiologi dan ekonomi. Itulah antara kita cuba meneroka lautan biru yang baru dalam bidang itu. Jadi bila kita dah buat, jadilah kita lah akan mempelopori bidang dalam bidang hibah dalam bentuk ekonomi. Okey, itu saja saya punya question untuk soalan yang pertama ini. Terima kasih. Panjang lebar doktor punya perkongsian untuk soalan yang pertama. Oh, okay, ya, kepanjang. Okey doktor, soalan saya yang kedua, bagaimana untuk mencapai strategi lautan biru itu dan analisis yang ditawarkan di dalam buku ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih, satu soalan yang sangat baik daripada Puan Ijah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, dalam buku Strategi Lautan Biru ni, dia ada beberapa lah strategi ataupun analisis yang boleh digunakan untuk mencapai Blue Ocean tu. Baik, ada canvas strategi, ada value innovation. Baik, saya ingin fokuskan kepada tentang value innovation ataupun inovasi nilai. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan value innovation atau inovasi nilai? Adakah competitive advantage ataupun kelebihan daya saing? Okey, adakah dengan cara tersebut kita saling membunuh dalam lautan merah? Okey, kalau kita tengok, okey, mungkin saya tak terangkan tentang lautan merah dengan lautan biru. Lautan merah ini ialah di mana satu keadaan yang kita saling berbunuhan. Ialah lautan merah. Bayangkan ikan-ikan saling berbunuhan, kita bersaing harga lagi murah. Ada yang sampai terpaksa keluar daripada pasaran sebab tidak mampu bersaing dengan persaingan yang sedia ada dalam pasaran. Itulah. Sangat kompetitif ya doktor. Ya, sangat kompetitif, sangat bersaing. Jadi muncullah cadangan untuk kita keluar daripada lautan merah. Kita keluar daripada lautan merah ini, kita teroka lautan biru yang kita tidak memerlukan fokus kepada persaingan pun. Kita lah yang jadi pelopor, kita lah pergi ke lautan biru tu. Okay, kita fokus kepada kepada perkara yang lain. Kita tak boleh fokus lagi dah. Okay, macam mana aku nak kalahkan A? Okay, jadi kita tak dapat kalahkan A, kita pergilah ke tempat yang lain. Kan? Bagai kalau macam, kita boleh jadi peneraju peneraju kepada industri tersebut. Okay, secara asasnya boleh kita faham value innovation ini ialah kita mengurangkan kos dan pada masa yang sama kita memberi nilai value kepada pelanggan atau pembeli. Okay, kalau secara detailnya lagi, pengurangan kos dengan eliminate. Eliminate ni bahasa Melayu apa? Eliminate ni dihapuskan. Dihapuskan. Okay, dan reduce. Okay, ataupun kurang. Faktor yang menyebabkan industri saling bersaing. Kita cuba kurangkan kos dan kita hapuskan langsung faktor-faktor ni. Jadi nilai pemberi pula kita dengan cara kita meningkat ataupun mencipta elemen yang tak pernah ditawarkan dalam industri. Sebagai contoh lah kan. Okey, dalam buku ni adalah contoh dia bagi circus tu kan. Circus disoleh dengan wine. Okey, tapi saya tak naklah fokus apa yang ada dalam buku ni, apa yang saya fikirlah ya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi contoh apa yang saya sendiri minatlah yang saya sendiri minat. Sebagai contoh, saya seorang yang meminati muzik sebagai contohlah. Okey.
saya meminati muzik dan saya mengikuti, tapi sekarang ni kurang sikit lah kan. Okey, kalau kita telusuri muzik, industri muzik pada hujung 80-an dan 90-an, kita akan tengok banyak band-band rock. Betul tak? Puan Liza wujud tak? Wujud eh? Dah wujud. Dah wujud lah eh? Okey, saya pun dah wujud tapi masih kanak-kanak lagi lah. Okey, zaman tersebut saya kecil lagi lah. Okey, kawasan kampung saya, saya duduk kat kampung, kita memang saya tengok lah ramai yang fashion-fashion rock kan. Kalau kita tengok cerita filem rock yang rock bro ke tu yang arwah Mamat Khalid arahkan tu, itulah yang berlaku di kampung-kampung . Malah ayah saya sendiri pun terikatlah dengan fashion dia. Okey, fashion tu. Okey. Jadi time tu pakai seluar jeans koyak lah macam-macam. Tapi apa yang berlaku ni daripada pandangan mata saya, mungkin orang industri berpandangan lain . Selepas kerajaan mengharamkan berambut panjang untuk muncul di media-media kerajaan, di RTM, industri rock terus jatuh, merundung. Okey, mungkin ada yang cuba survive. Macam Search dengan Wings, dia hasilkan satu album Double Trouble. Okey. Dan pada masa sama, industri pada ketika itu radio-radio hanya memfokuskan kepada lagu-lagu yang mendayu. Mendayu-dayu yang tangkap lele lentok kan. Okey. Dan banyak juga band yang berkubur. Tidak mampu survive dalam perlu bersaing dengan band-band yang hebat. Okey, ada yang survive juga. Contoh macam kita tahu kumpulan Search, Wings, okey, May, Left Handed, XPDC. Itu antara contoh. Sebab apa? Mereka ada base fan base yang kuat. Tapi bagaimana dengan band-band yang lain? Okey. Dengan contoh penggunaan sessionist pada ketika itu, ada band yang menggunakan ahli muzik yang lain. Tapi bila live hancur berderai. Hancur berderai. Okey. Kos penerbitan album yang tinggi dengan promosi lagi. Itu menyebabkan industri rock ni telah mencapai lautan merah pada ketika itu. Okey. Dan pada masa yang sama, okey, kita perlu tahu di sebalik kejatuhan industri rock ni, rock Malaysia lah, dan saya tak pastilah di luar negara kan. Okey, muncullah gelombang, bukan gelombang, yang dipanggil band-band indie ataupun underground yang menerokai pasaran lautan biru ni. Okey, itu antara band antara contoh yang saya suka melihat kepada satu band satu band yang saya sangat minati, iaitu Butterfingers. Okey, sebagai band Butterfingers, mereka meneroka pasaran yang baru. Okey, sebab apa? Mereka dia ada elemen rock tapi dia membawa muzik mereka sendiri. Okey, sebab tu saya tengoklah di YouTube penyanyi dia, iaitu pengasas bandnya, iaitu Monolog dia cerita dia bawa muzik tu dalam nampak macam genre grunge pada ketika itu pun munculnya Nirvana, Kurt Cobain yang tiba-tiba meletup, 1, 2, 3 album meletup kan. Okey, jadi mereka bawa muzik rock tapi dengan ada elemen-elemen kemelayuan. Okey, ataupun mereka sebenarnya mewar-warkan mereka bawa satu elemen yang panggil butter music. Butter music ni muzik mereka sendiri. Ada muzik mereka sendiri, lagu-lagu pada ketika itu dalam bahasa Inggeris dalam bahasa Inggeris. Walaupun tanpa promosi yang hebat, jarang-jarang lah keluar radio, ada yang keluar radio tapi mereka ada fan base yang sangat hebat. Okey, kenapa band tersebut dia masih ada masih berjaya sehingga hari ini walaupun ahli-ahli kumpulan telah berhijrah? Okey, sebab apa? Mereka ada fan base yang mereka sendiri. Dia keluar daripada persaingan rock kapak. Dia bawa satu industri yang baru, iaitu band-band indie yang hasilkan muzik mereka sendiri. Okey, yang ada golongan yang jenis yang mereka kata rebel lah kot, yang ada dia tak nak dah dengar rock kapak ni, dia kata mendayu-dayu, jadi dia nak satu muzik yang segar. Jadi Butterfingers ni dia promote muzik yang sangat rare lah pada ketika itu, pada pandangan saya lah di Malaysia kan. Mungkin ada kumpulan-kumpulan yang lain, tapi kalau kita tengok pada tahun 2019, okay, Butterfingers ni dia buat comeback, tengok dia punya peminat dia macam mana. Sangat menggilakannya sebab mereka ada muzik mereka sendiri, mereka ada fan yang mereka sendiri, mereka tak perlu bersaing dengan band-band yang lain. Okay, sama juga dia kalau dia macam identiti dia sendirilah kan, doktor. Yes, ada identiti dia sendiri. Macam saya pun, saya juga minat muzik-muzik street rock, dia panggil street rock ni. Muzik rock jalanan lah. Okay, mereka fokus kepada macam pengikut-pengikut punk dengan skinhead contohlah ini apa yang berlaku lah yang saya ingat. Okay, jadi mereka fokuskan kepada pasaran mereka yang baru, dan mereka pun masih ada lagi pada sehingga hari ini dan tak berpecah pun. Okay, sebab walaupun orang kata apa, mereka jarang mendapat tempat di radio-radio yang mainstream, tapi fan mereka sangat dahsyat.
kalau saya tengok rakaman yang konsert yang Butterfingers tu, saya kata, "Wih, dahsyat dia mempunyai ni kan." Tapi saya tak pergilah ketika itu eh. Ha. Mungkin ya. Inilah yang dimaksudkan dengan value innovation tu. Bagaimana mereka tidak kos yang rendah menerbitkan album sebab mereka tidak melantik komposer daripada luar, mereka cipta lagu sendiri tanpa promosi, perlukan kos yang tinggi, terbit album sendiri, mereka dah jimat kos kat situ. Tetapi value tinggi kepada pelanggan, kepada peminat, mereka dapat gig hampir setiap minggu. Okay, cipta muzik, peminat muzik mereka sendiri. Okay lah, tiba-tiba kata, apa ni kan cerita pasal muzik ni kan, ni kan cerita pasal lautan biru kan. Okay, tapi inilah yang saya fikirkan. Tapi kalau kita tengok contoh yang lain lah. Okay, kalau kita tengok contoh yang lain, industri penerbitan buku. Okay, kalau kita tengok pada masa kini ada banyak penerbit-penerbit buku. Di UTM pun ada penerbit UTM, ada penerbit-penerbit. Jadi bagaimana kita sebagai penulis untuk keluar daripada lautan merah ni? Sebab kita nak hantar ke penerbit-penerbit Malaysia. Ni kan? Malaysia banyak. Okay, jadi bayangkan kita jadi seorang syarikat penerbit lah kan? Okay. Jadi saya pernah juga berpengalaman berkhidmat di Wholesale Mart Business Point yang dia sebenarnya syarikat penerbitan. Okay. Ada apa bezanya Wholesale Mart Business Point ni? Saya tak pasti dia ada lagi ke tidak, tapi saya rasa ada lagi kot. Okay. Bezanya syarikat Wholesale Mart Business Point ni, dia kita daripada kita, kalau dia segi tradisionalnya, okay, kita terbit buku, hantar ke buku kedai buku, and then buku tu biarlah kat situ, nanti orang datang beli. Tapi bezanya dengan Wholesale Mart ni, dia tak letakkan buku tu di kedai buku. Dia tak letak pun. Jadi bagaimana? Jadi saya pada ketika itu jadi salesman lah. Jadi salesman, saya keluar daripada pejabat every day, bertemu dengan seorang demi seorang. Okay, jumpa, and then we promote the book. Saya pun promosi buku ini. Tapi sebenarnya ada juga strategi. Sebenarnya saya dah ada dialog dah. Okay, kalau kita jumpa customer tu, apa perlu kita cakap, bagaimana strategi-strategi ni, semua dah ada. Macam scammer lah. Scammer, dia tak boleh kena kita LHDN, dia kena kita undersaman traffic lah, itulah inilah kan. Sebab dia pun berevolusi, scammer ni pun berevolusi. Baru-baru ni pun saya pernah dah kena scam, tapi dia tak berjaya lah ambil duit daripada saya kan. Okay. Sebab time tu, yalah, saya pun tiba-tiba ada tunggakan cukai, bila pula ni kan, kita pun layan-layan-layan. Tapi strategi saya ialah, saya cepat tengok dialog-dialog dia tu, saya paste kat internet, scammer, okey lah. Kita pun layan lah. Okay, saya pernah tanya, balik pada cerita tadi, saya pernah tanya kepada bos saya lah ketika itu, Cik Syaril Azham. Okay, Syaril Azham ni, saya kata, kenapa kita tak hantar je buku-buku ni kat kedai buku kan, kita jual, tunggu je orang datang. Tapi bos saya cakap, kaedah tu dah tak berkesan dah, kita perlu tukar strategi, kita yang cari customer. Jadi, kita tak perlu tunggu, kita cari je. Dan time tu adalah sales target minimum RM100. Maknanya saya kena menjual hampir lebih kurang dalam 10 buah buku lah satu hari. Okay, hasil pusing lah. Time tu saya duduk Negeri Sembilan. Hari first saya puasa dekat time tu nilai 3. Ramai gila orang. Sehari sebelum puasa. Ramai sangat orang. Ramai sangat orang, jadi saya pun jual lah buku kan. Itu antara strateginya. Okay lah, mungkin strategi tu orang kata dah tak relevan dah tu, pulang lah. Okay, tapi dia keluar dan dia sales sangat tinggi. Maknanya buku tu terjual. Bandingkan buku letak di kat rak buku tu kan. Gitulah. Instead of sekarang ni timbul lah, okay, kita jual. Kita jual face to face, kita jumpa orang baik orang kan. Tapi masalahnya sekarang ni PKP dan sebagainya lah, UTM pun dah banyak kes kan. Sekitar-sekitar saya pun dah banyak kes lah. Kena berhati-hati lah. Okay lah, lepas tu saya cerita lagi lah pengalaman . Kalau cerita pasal buku saja kan, bosan pula kan. Okay. Tak apa, seronok doktor dengar. Bila, biasalah, biasa kalau macam cikgu ni kan, kalau dia dapat mic, dia memang lupa diri lah. Okay, tak apalah. Okay. Lepas saya habis kerja situ, saya sambung belajar di UKM. Habis belajar, saya pun apply lah saja apply syarikat penerbitan buku juga. Okay, tapi saya tak balik ke Wholesale Mart lah time tu. Saya kata saya malas lah, saya kata nak berhijrah lah kan. Okay, saya apply sebagai editor. So waktu di interview, per interview tanya saya, kalau saya nak tulis buku, dia tanya saya, apa buku yang saya nak tulis? Okay, saya cakap saya nak tulis karya-karya yang mudah berkaitan tentang muamalat, bidang saya. Macam komik ke anekdot, tapi dalam bentuk muamalat. Mungkin yang tak faham anekdot tu apa, anekdot ni macam cerkot lah. Cerita pendek. Cerkon ataupun macam ni. Dia pendek. Dalam 100 ke 300 patah perkataan, dan dia kelakar lah. Ada unsur-unsur kelakar ataupun unsur-unsur sentap. Okay. Apalah, abaikan anekdot tu. Okay.
Okey, kemudian penubuhan tu dia cakap, okey, siapa yang nak baca buku Mu'amalat ni? Ni semua buku-buku untuk pengajian tinggi. Jadi saya macam, ah, iya ke? Buku untuk pengajian tinggi ni, Mu'amalat. Sedangkan orang budak-budak yang akil dah balik tu dah confirm kena tahu ilmu-ilmu Mu'amalat ni. Jadi saya terkedu. Tapi sebab, kenapa? Okey, sebab pemilik syarikat tu sebut dia nak tulis buku-buku tentang panduan solat. Saya, ketika itu saya jawab. Dia kata, saya kata, cik, kalau kita tengok dalam industri ni berapa banyak buku panduan solat dah. Saya dulu di Hostel Mat pun pernah jual buku panduan solat. Jadi, kenapa nak fokus kepada buku panduan solat sedangkan kita ada banyak lagi bidang-bidang ilmu Islam yang boleh dipromosikan. Contohnya dalam bidang muamalat, munakahat yang mungkin apa? Yang boleh jadi orang kata kita pergi teroka pasaran yang baru. Jadi tapi itulah kesudahannya saya tak dapatlah jawatan tu kan. Mungkin menjawab kan, kata apa ni jawab macam dia lagi cerdik kan. Tapi tak apalah. Tapi menariknya, okay, sekarang ni industri penerbitan buku mungkin dah sikit merudum akibat kemunculan platform e-book macam e-central kan. Okay, tapi bagaimana nak survive? Sekarang ni saya melihat dari kacamata seorang penulis lah. Okay, pada masa sekarang ni muncul idea-idea untuk buat self publishing. Terbit sendiri. Kita tulis, kita terbit and then kita jual. Kita tulis, kita terbit, cetak online lah. Kita terbitkan atas nama kita kemudian kita jual. Malah ada bengkel-bengkel buat tentang self-publishing ni. Malah ada penulis-penulis tersohor yang menggunakan kaedah ini. Contoh, okay, mungkin tuan-tuan dan perempuan pernah dengar Ramli Awang Murshid. Pernah baca buku dia? Ramli Awang Murshid. Penulis, tak baca novel ni. Takpelah. saya minat juga novel sebab antara saya minat adalah Ramli Awang Murshid ni. Dia penulis genre thriller. Saya baca sebab saya suka cerita yang kompleks tau, yang jenis yang macam ada plot twist kan. Saya suka. Jadi dia ni penulis genre thriller yang telah bergerak daripada Lautan Merah dan fokus kepada peminat-peminat sedia ada ni. Dia buat penerbitan sendiri. Saya ada SBN lagi. Dan anda sendiri kalau anda semua nak tahu, untuk self-publish anda boleh apply dengan ISBN tu. Anda boleh dapat kod number ISBN sendiri. Hanya perlu letak IC rasanya. Boleh. Okay. Itulah maksudnya kita bergerak. Okay, daripada guna penerbit, kemudian kita publish sendiri kan. Kita sendiri yang tentukan berapa jumlah penerbitan dia. Okay lah, itulah yang saya dapat kaitkan dengan eliminate, reduce, rise dengan create. Sebab, okay, sebagai contoh lah, industri, saya ulang balik, industri self-publishing buku ni, dia hapus terus, hapus terus penggunaan ataupun distribution menggunakan kedai-kedai buku dan penerbit-penerbit ni. Dia hapuskan terus. Kemudian dia macam dia, Netflix kan doktor? Lebih kurang macam tu, Netflix. Netflix pun ada dalam contoh nanti. Dia hapuskan terus syarikat-syarikat penerbitan ni. Dia maknanya bukan hapuskan lah. Dia tak terbit dari buku, kedai-kedai buku penerbit-penerbit ni. Okay, sebab ada isu-isu copyright, royalty kan. Yalah, royalty kena kongsi kan pada kita tulis kan. Biasalah kan. Tapi kalau self publish ni, royalty anda sendiri yang punya. Copyright anda sendiri yang urus. Kemudian penulis-penulis ni diberi pilihan untuk mengurangkan kos dengan menerbitkan buku based on order. Kan? Instead of kita terbit dengan skala mass banyak, 1,000 buku, tapi kita terbit dalam, kita order dulu, ambil order dulu. Contohlah, saya tulis novel kan. Novel Hate You Mr. K. Hate You Mr. K tu dah ada novel tu. Minat novel kan? Okay. Tulis novel Cintaku di tepian pantai, contohlah kan. Lepas tu saya letak je kat Facebook and then kita ambil based on order. Okay, based on order. Boleh, bukan cetak sekali banyak, nanti buku tersadai nanti kan. Okay, mungkin manakala di sudut Rise, okay, penulis-penulis ni akan tingkatkan jualan secara dalam talian. Okay, contoh pengiklan secara percuma di Facebook ataupun nak berbayar kan, di Instagram kan, dia nak buat TikTok pun tak ada masalah. Okay, sebab ni sekarang ni dah banyak dah kemudahan kan. Jadi kita akan pergi ke step sebenarnya mencipta pasaran baru untuk industri ni, uniknya kan. Kita tak perlu pun berkongsi royalty ni, tak perlu runsing pasal copyright kan. Okay, copyright ialah, tapi kita kena daftar lah copyright kan. Semua design sendiri atau upah lah. Okay, kita boleh upah atau design sendiri kan. Kita tak terikat pun dengan mana-mana. Okay, tapi ada yang mungkin bercakap lah, kalau penulis sohor boleh lah. Okay, macam mana penulis-penulis baru? Sebenarnya tiada masalah apa pun kan. Okay, kita boleh jual je kat buku kan. Kawan-kawan kita kat Facebook pun ramai kan. Adalah dalam 200 kan. Okey lah, 200 kita ambil lah 10% yang beli kan. Tak ada masalah. Kawan punya kawan ke. Saya sendiri pun
kalau macam saya terlibat dalam beberapa antologi kan, antologi sebagai contoh yang ada kat saya ni, contoh bekerja dari sambil belajar kan. Okay, saya terlibat dalam projek under Farabi Global Resources ni eh. Dia jual buku, dia saya ambil dalam 10 buah buku je. Kemudian saya jual sebab saya antara penyumbang lah dalam ni kan. Jadi tak, dia tak masuk pun kedai buku. Kita jual manual. Kita jual di Facebook, kemudian kita post kan. Okay. Pernah, mungkin kita pernah baca kot. Mudah buku, tajuk dia mudahnya menjemput rezeki. Pernah baca tak? Color kuning ke color oranye dia punya cover ni. Pernah baca tak? Saya tak pernah. Nah ni. Kita baca buku apa ni? Okay. Alright eh. Saya pernah berjumpa dengan penulis eh, mudahnya menjemput rezeki tu. Saya tak ingatlah nama dia siapa saya. Time tu saya pergi kursus dengan dia lah. Okay. Saya jumpa dia. Kemudian dia kata asalnya buku tu dia top sale tau buku tu. Asalnya dia jual rumah ke rumah tau buku tu. Buku tu dia tulis. Saya tak tahu penerbit dia siapa tapi dia kata dia jual buku tu dari rumah, rumah ke rumah. Sekarang ni kita tengok buku tu sangat popular. Mudahnya menjemput rezeki kot lebih kurang tajuknya. Tapi dia mula dengan usaha-usaha kecil tu lah. Dia jual kumah-kumah, jumpa orang. Itu sahaja apa kongsian saya untuk soalan kedua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panjang lebar eh, penjelasan daripada doktor. Dapat okay. Mic terus lupa diri. Okey, doktor. Terdapat beberapa tools yang disentuh di dalam buku ini. Boleh tak doktor terangkan bagaimana fungsi tools yang ditawarkan? Okey. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Puan Ijah. Banyak ya dalam buku ni ada berapa banyaklah yang ada ya. Okey. Contoh saya minat untuk berkongsikan tentang six path framework yang dicadangkan dalam buku ni ada ya dalam ni 6 laluan bagaimana mencipta lautan biru ni. Okey. Ada laluan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok yang pertama. Kalau ikutkan dalam buku ni, laluan pertama ialah merentasi industri alternatif. Okay? Atau bahasa Inggerisnya, look across alternative industries. Melalui kaedah ini, kita boleh tengok industri-industri alternatif. Okay. Saya tak naklah cerita contoh-contoh dalam buku ni. Nanti boleh baca sendirilah. Tapi kita mengajak, saya mengajak tuan-tuan dan perempuan untuk sama kita berfikir. Okay, saya terbayangkanlah industri buku sekarang kan. Industri buku kan. Sekarang ni tak ramai orang yang minat untuk baca buku. Semua suka baca Facebook. Buku juga kan, Facebook kan. Okay, jadi bagaimana jadi mungkin kita melihat secara alternatif orang ramai suka tengok movie. Okay, jadi idea saya ialah mungkin buku tu kita ubah kepada telenovela atau mungkin kita buat video yang orang untuk orang yang membaca buku kemudian kita hanya dengar aje. Dengar je mungkin. Laluan satu, merentasi industri alternatif dalam pengertian yang luas. Mungkinlah selepas ni kan. Mungkinlah itu kita contoh yang boleh kita bikin kan. Tapi macam saya tengoklah kat Facebook baru-baru ni. Dia kuat lalu tau dekat saya punya Facebook. Movie tau, movie review tapi dalam bahasa Indonesia lah. Kan, movie review. Jadi satu movie yang 2 jam tu boleh tengok dalam masa 10 minit. Dia akan review. Okay, mengapa tapi bahasa Indonesia lah. Kemudian pria itu berteriak. Tapi saya menjimatkan masa saya 2 jam daripada menonton movie. Saya tahulah cerita-cerita tu tentang apa kan. Jadi saya pun kadang-kadang lalai juga kan. Satu hari tu sampai 5 movie saya tengok kan. Sebab dia 10 minit. Paling lama pun 15 minit lah kan. Tapi bahasa Indonesia. Okay, faham lah kan. Okay. Itu mungkin strategi yang boleh kita melihat across, look across alternative industries. Tapi kalau contoh dalam buku ni dia menggunakan contoh Cirque du Soleil ni industri circus ni dah jatuh. Okay, dah menjunam. Jadi apa yang dibuat oleh Cirque du Soleil ni ialah dia menggabungkan elemen circus dalam bentuk teater. Jadi penonton circus dan penonton teater dia boleh tengok circus yang ditawarkan oleh Cirque du Soleil ni. Itu contohlah contoh yang ada dalam buku. Okay. Kita baca buku pula kan. Okay. Mungkin kita tengok look across strategic group within industry. Okay. Yang ni saya suka susah sikit lah saya nak terangkan berdasarkan apa yang saya faham lah. Cuma apa yang saya faham dia seolah-olah menggabungkan 2 strategi bagi 2 industri yang sama. Okay. Mungkin contoh saya ni mungkin tak apa-apa kena lah. Tapi mungkin boleh terima. Contoh penjualan album menggunakan CD dan turun lagu-lagu secara haram di mana-mana platform. Itu contoh. Jadi muncul. Okay.
macam sekarang ni kan kita tengok macam-macam platform yang menggabungkan kedua-dua ini, iaitu muat turun lagu yang dengan memberi secara sah. Okay, kalau macam tengok, kita tengok sekarang ni pun dah ada macam-macam lagi. Kalau baru-baru ni, Mubi ataupun Siar. Siar kot, Siar TV kot. Yang dia offer filem-filem Melayu lama tu. Siar rasanya, tajuk dia. Okay, itu adalah antara contoh lah. Atau mungkin lah. Okay, sekarang ni muncul banyak kemunculan sekolah-sekolah tahfiz, vocational yang berorientasikan tahfiz. Seorang tahfiz tapi mahir dalam sains. Jadi apabila pelajar-pelajar sekolah ni tamat hafaz Quran, mereka sambung belajar dalam mana-mana bidang sains seperti kedokteran, jurutera, kewangan, kemahiran maupun kekal dalam bidang tahfiz. Okey, tapi mereka mempunyai kepakaran dalam bidang lain selain tahfiz. Okey. Malah saya percaya mereka ni golongan-golongan tahfiz ni mempunyai aspek akademik, akhlak yang lebih baik, yang baiklah. Itu yang ditunjukkan, okey. Itulah yang ditunjukkan oleh-oleh saintis, ahli-ahli saintis Islam yang lalu. Tidak hanya menguasai satu bidang fiqh, tapi mereka boleh menguasai bidang lain. Bidang sains, matematik dan sebagainya. Malah inilah harapan negara untuk lebih ramai pelajar tahfiz yang mahir dalam pelbagai bidang. Okey, mungkin bukan maksud saya fokus kepada bidang tahfiz itu tak bagus. Tapi tak salah kalau kita memperbagaikan bidang tu. Ada semua menolakkan tuan-tuan dan perempuan semua. Ada anak, hantarlah sekolah tahfiz, tak ada masalah. InsyaAllah terjaga dunia akhirat. Baik, tuan-tuan dan perempuan. Itu contoh lah. Ataupun mungkin sekarang ni munculnya apa? Protas lah, diistilah dia. Saya ingatlah protas ke tas pro apa nama tu kan? Yang ada ustaz yang profesional. Okey. Macam contohnya ada dulu di sebuah universiti dia offer perubatan dengan tahfiz. Doktor perubatan, bayangkan dia doktor perubatan sambil tu dia baca Al-Quran kan. Itu antara contoh lah. Okay, baik tuan-tuan dan perempuan, kita pergi yang ketiga. Look across the change of buyers and redefine the industry buyer group. Okay, kalau ikutkan maksudnya dalam definisi bahasa Melayunya ialah okay, melihat merentasi rantaian pembeli. Okay, contohlah contoh saya guna contohlah. Dalam buku ni dia pakai Novodis. Novodis ni pengeluar insulin. Okay, pengeluar insulin, tapi sebelum ni dia fokus kepada doktor dan jururawat sahaja yang perlu menyuntik kepada customer ataupun pesakit. Jadi mereka mencipta lautan biru ni dengan menghasilkan produk insulin yang mesra kepada pengguna tu sendiri. Maknanya pengguna tu boleh guna pen kot. Betul. Okey, kemudian okey. Mungkin dari contoh yang saya fikirkan logik lah ni di luar daripada buku lah kan. Kalau kita tengok industri takaful, okey. Mungkin contoh ni dah lama lah. Sebelum ni kita fokus takaful untuk orang tu sendiri. Tapi munculnya syarikat takaful ni munculkan produk-produk, hasilkan produk-produk yang di mana contohnya seorang ayah boleh mentakafulkan, membayar takaful bagi anak-anak. Itu dia panggil, maknanya kita pergi ke change of buyer tu. Tidak fokus kepada ayah, tapi kita pergi juga kepada anak-anak. Tapi anak-anak tak ada duit, jadi kita minta ayah lah yang bayar kan. Okey, ataupun dalam bidang saya sendirilah. Okey, saya melihat ni daripada pandangan mata kasar saya. Okey, orang-orang yang belajar ilmu faraid, okey. Mungkin sudah berusia dan mengajar di masjid-masjid kan. Sedangkan untuk belajar faraid ni perlukan orang muda sebab perlukan matematik. Malah saya pun tak bawa mana. Saya ada kalkulator saya. Di mana-mana kalau orang tanya faraid, kalau saya bawa kalkulator. Sebab saya malas nak kira congak kan. Malas. Dah ada teknologi kan, kira je lah kan. Jadi saya melihat kenapa kita cuba untuk tukar daripada penyampaian ilmu faraid ni kepada anak-anak pula. Jadi macam mana? Apa strateginya? Jadi apa antara contoh yang saya fikirkan ialah menyampaikan ilmu faraid ni kepada anak ni melalui medium yang sedia ada. Okey, sebagai contoh kan, saya pernah hantar email kepada salah satu penerbit kartun-kartun Islam di Malaysia untuk masukkan slot ilmu pusaka ni dalam kartun tu. Ilmu kartun tu sebab apa? Dia boleh capai kepada anak-anak, boleh capai kepada golongan yang macam baru nak sekolah supaya mereka dapat tahu basic pun tak apa. Bukan saya nak suruh kira munasakot ataupun takharuj dan yang susah-susah tu. Basic ya, asal-usul faraid apa kan. Sekarang ni pun anak-anak pun dah tahu dah rukun Islam berapa, okay, rukun iman berapa kan. Tapi mungkinlah orang kata silibus faraid ni tinggi sangat kan. Tak apa, kita ajar yang basic je. Rukun faraid ni itu apa, okay. Itu je untuk saya masuk kan. Dia tak reply lah kan. Okay, dia reply, dia minta resume saya, lepas tu terus senyap kan. Okay, mungkin tapi Alhamdulillah di negeri Johor ni, pengajian ilmu faraid ni diajar dari sekolah agama negeri Johor. Tak siap saya darjah 4, 5, 6 dengan darjah khas. Untunglah di Johor ni. Tapi
negeri lain tak dapatlah manfaat. Ha, jadi saya punya idea tu, why not kan? Harta pusaka punya elemen ni kita masukkan dalam kartun-kartun. Mungkin Upin dan Ipin ke, Omar dan Hana ke kan? Didi and Sam, dah sangat kan? Alright, itu yang ketiga. Okay, kalau pergi keempat kan? Look across the complementary product and service offering. Dalam maksud path atau laluan keempat ni, jika di Laut Merah, okay, kita fokus kepada memaksimumkan nilai kepada produk dan perkhidmatan yang kita tawarkan. Jadi kita terlepas pandang tentang barangan atau perkhidmatan yang pelengkap. Sebagai contoh, okay, saya pernah pergi sebuah library tapi bukan library UTM, itu confirm. Okay, bukan library UTM. Okay, di sebuah library, tanpa saya menyebut nama, namanya saya ni suka jenis berbual lah. Okay, suka berbual kan. Okay, saya masih kosong, jadi saya tanya pustakawan kat situ, kenapa tak ramai orang yang datang? Jawapan mereka agak mudah. Dia kata perpustakaan ni tiada tempat letak kereta dan kenderaan, jadi orang ramai tak datang. Saya ingat saya tu time tu berjalan kaki dari saya hampir jalan 1 kilometer tu, sebab tu parking paling dekat 1 kilometer saya jalan. Time tu kurus tak apalah, kalau dah besar dah susah nak. Okay, tapi saya percaya alhamdulillah perpustakaan UTM ni sangat baik. Macam contoh di perpustakaan Raja Zari Sofia, saya suka pergi ke sana lah sebab dia dekat dengan pejabat saya kan. Sangat parking mudah, sangat mudah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekarang ni pun di perpustakaan Raja Zari Sofia pun ada pameran seni khot dan jawi kan. Macam-macam nak menarik orang ramai datang ke library. Parking pun mudah kan. Saya pun kadang-kadang parking-parking bas kot. Punyalah banyak parking kat bas. Padahal Viva je saya bawa kan. Tapi janganlah nanti kena claim pula kereta saya kan. Okay, tapi mungkinlah orang kata, tapi masih juga tak ramai orang pergi perpustakaan. Tapi itu dah bukan salah perpustakaan lagi lah. Mungkin kita kena kaji faktor yang lain kan. Mungkin sebabkan faktor kemudahan internet dia banyak kan, mudah nak dapat bahan-bahan. Ataupun bilik-bilik di kampus ataupun di asrama ataupun di kolej ni selesa untuk buat kerja kan. Mungkin library kena buat, mungkin library punya tour kan, pergi ke kolej-kolej ke contohlah kan. Okay, nak tambah kerja pula, marah pula orang lebih ni. Ya, okay, itu contohlah kan. Yeah, kalau nak buat, ya buat kan. Okay, kemudian kita tengok ke path yang kelima. Path kelima ni ada 6 mengah pula. Okay, melihat merentasi daya tarikan fungsi atau emosi kepada pembeli. Okay, terdapat industri yang bersaing untuk harga dan fungsi utiliti. Manakala ada yang bersaing dengan menggunakan emosi, perasaan. Okay, sebagai contoh yang saya fikirkan lah. Okay, contoh kita minum kopi. Okay, kedai kopi, di kedai-kedai, warung-warung, kemudian lepas tu kita pergi. Itu lebih fokus kepada fungsi. Jadi kita lebih berorientasikan kepada fungsional ataupun fungsi utiliti. Kemudian munculnya contohlah Starbucks kan, mengubah industri yang berorientasikan fungsi itu kepada emosi dengan aroma kopi yang suasana yang agak leisure kan. Itu antara contohlah yang saya fikirkan. Mungkinlah contoh yang lain, kalau kita tengok macam pruning takaful lah. Pada dulu-dulu lah. Pruning takaful ni dia banyak jumpa klien mencerita tentang fungsi takaful, inilah fungsi takaful. Terlalu complicated nak menceritakan tentang struktur tu kan. Jadi sukar untuk tembus masuk rampas sana, orang tak nak ambil takaful. Tapi kemudian diubah strategi tu, daripada kita menceritakan tentang fungsi, kita menceritakan tentang emosi. Cerita tentang emosi kan. Kita cerita dengan emosi, kalau tak ambil ni apa-apa berlaku kepada tuan dengan puan, anak-anak tak ada duit, nanti susah nak uruskan pusaka, anak-anak ni. Lepas tu tunjuk keratan akhbar kan, menderita kerana kan. Itu antara contoh lah, okay. Dan kalau macam dulu saya ingat, kalau macam di radio lah, kalau kita dengar radio, saya ingat radio apa ya, baru saya dengar daripada seorang orang kata apa, pakar pemasaran lah, dia cakap kat kita kan, dia cakap dekat radio lah, bukan kat kita, dia cakap lah. Kita ni terlalu banyak cerita tentang elemen produk kan. Contohnya produk kecantikan kan. Kita cerita tentang produk ni, kandungan dia B, C, D, E, F, G, vitamin A, vitamin B. Lepas tu kalis ni. Kita banyak cerita tentang ni instead of kita fokus kepada emosi kan. Dia kata kita ubah kepada emosi. Jadi kita tak teringin ke nak isteri awak cantik seperti orang sebelah kan. Ataupun pernah tak dengar iklan dia tu kat radio? Rasa Najib Asadok punya tu. Saya rasa pernah dengar.
Itu antara contohlah yang betul lah strateginya. Kita ubah daripada fungsi kepada emosi. Ataupun emosi kita ubah kepada fungsi. Okey. Kemudian kita pergi contoh yang terakhirlah. Participate in shaping external trend over time. Okey, langkah melihat merentasi masa. Okey, yang paling contoh yang ni melihat kepada, okey, kita tengok kebangkitan penggunaan internet. Oh, kat mana semua rumah ada internet. Dalam internet rumah ada internet, handphone pun ada internet sendiri. Oh, punyalah kaya kan. Punyalah mewah dengan internet. Jadi muncullah macam Netflix. Okey, Netflix ya. Saya pun, tapi saya tak berapa minat tengok Netflix lah. Saya pun tak, sebab saya tak ada ikon Netflix, sebab saya banyak tengok dekat View. Sebagai contoh lah, View lah. Sebab saya suka tengok cerita Korea, Doktor. Tak, saya tak tengok cerita Korea. Saya tengok cerita Melayu dalam View. Contoh macam dalam View tu ada cerita, saya tengok baru ni cerita Jibril. Jibril. Ada cerita Salon. Ada cerita The Bridge. The Bridge satu dengan dua. Tengok satu family tu, The Bridge. Lagi apa yang saya tengok dekat View tu, ada Keluarga Bahadon. Satu, dua, tiga semua saya dah tengok dah. Punya saya minat kan. Okay, saya minat lah cerita kan. Dan dia agak kena tapis jugalah kalau tengok dengan anak-anak ni kan, sebab bahasa dia agak kesat lah. Okay. Jadi kalau kita tengok pada contoh paling ketara sewaktu kita mula-mula PKP, perlu karantin, duduk rumah. Okay. Jadi kembali memuncak penggunaan platform-platform dalam talian ni. Jadi platform Instagram ini mula mendapat tempat walaupun awalnya agak slow, tapi orang sebab mungkin orang suka face to face kan. Tapi dah macam mana kan? Sekarang ni kita boleh tengok macam-macam aktiviti ditawarkan dalam talian ni. Malah program kita ni pun online. Muncul di Facebook dan di YouTube. Okey, macam saya ingat Dato' MC dia bagi amanat tu, saya ingat dia cakap sewaktu awal-awal awal-awal pandemik, okay, waktu PKP tu, UTM ni tak terjejas sangat dari segi PNP tu, pengajaran. Kenapa? Sebab apa? Sebab UTM ni dah bersedia dengan platform-platform dalam talian dia. Ada MPT tu yang menangguh pengajian dia sampai berbulan-bulan. Harapkan dia tak adalah PKP tu kan. Tak sangka PKP tu sampai 6 bulan kan. Apa-apa, saya pun tak ingat dah berapa bulan. Punyalah lama kan. Hingga ganggu PNP. Tapi UTM steady je. Kita tengok UTM steady je. Walaupun kita tak jangka PKP yang lama, tapi kita tengok UTM ni dah ada platform lah yang boleh digunakan. Kita boleh gunakan Webex. Okey, itu sahaja perkongsian saya tentang langkah yang ke-6. Saya dah menjawab, panjang pula saya cakap. Doktor tak nak sentuh pasal apa, tipping point leadership Doktor? Saya tak nak lah cerita tipping point, nanti makin panjang pula. Okey, tak apa. Kita pun dah nak hampir ke pukul 12. Okey, soalan terakhir saya Doktor. Bagaimana strategi Blue Ocean ni dapat membantu diri sendiri dan organisasi? Okey, right. Satu soalan yang sangat baik. Okey, mungkin strategi ni memang banyak tau sebenarnya dalam membantu saya sendirilah. Okey, bagaimana kita boleh jadi panduan, bagaimana kita untuk meneroka lautan biru. Mungkin kita bersaing sama sendiri di lautan merah, ada ataupun mungkin kita penyewa awam tak perlu pun ikut penilaian, kita ikut je penilaian yang sedia ada. Boleh je, tak ada masalah. Tapi tak salah pun kalau kita teroka bidang yang baru, lautan biru kan, untuk kita menambah baik ataupun memperbaiki diri kita sendirilah. Okay. Mungkinlah kita sebelum ni kita terlalu fokus kepada satu perkara, satu bidang, tapi mungkin bidang tu dah tepu. Jadi tak salah pun kalau kita teroka bidang yang lain. Belajar benda baru, tak salah. Sebagai contohlah kan, di UTM dulu ni saya ni agak bodoh IT lah, dia panggil bodoh IT jadi sejak saya masuk UTM ni, saya dah mahir tau penggunaan bagaimana, ialah dibantu oleh rakan-rakan saya daripada Language Academy Fakulti Sains Sosial. Dia ajar saya macam mana penggunaan kamera, bagaimana nak syuting. Jadi bilik saya pun adalah mikrofon, ada apa, kamera untuk saya. Okey, kita belajar sesuatu benda yang baru, tak rugi pun kan. Okey, jadi kita perlu belajar benda baru, kita jangan terlalu terpuas. Semalam pun kita belajar, semalam pun saya baru dapat benda yang baru, bagaimana nak explore beberapa software kan. Okey, tapi macam tu peranglah kepada diri tuan-tuan dan puan-puan, macam lirik lagu lah. Okey, tanya sama Hood, saya percaya ramai pernah dengar kan. Okey, lihat dunia dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung, yang mana satu engkau pilih? Kita boleh melihat dunia dari aspek yang luas, okey, ataupun kita terkongkong dalam bidang kita sendiri. Itu tu pulang kepada anda, yang mana yang anda nak pilih. Dan setiap organisasi
Okey. Saya menggalakkanlah kalau ada bacalah buku ni boleh beli tengok kat library, boleh dapatkan buku ni lah. Saya rasa ada kat library. Nak pinjam kat saya tak boleh sebab buku saya dah banyak hilang tanpa gagal dikesan. Buku-buku saya banyak dulu kat bilik saya tapi dah banyak hilang. Okey, dapat membantu kita dapat membantu untuk perkembangan organisasi. Okey, macam tadi Puan Ijah dah sebut tentang bagaimana beberapa halangan halangan ataupun tipping point leadership. Okey, tipping point leadership ni sebenarnya saya tak nak sentuh. Okey, tapi dah ada sebut kan. Okey, dia sebenarnya tipping point leadership ni dia ada beberapa strategi ataupun halangan ni. Antaranya ialah halangan kognitif, halangan sumber, halangan motivasi, halangan politik. Itu antara contoh-contohnya. Contohnya halangan kognitif ni sebagai contoh organisasi ni terikat kepada status quo dia. Okey, dia tak nak berubah. Mungkin lepas ni kita tak nak berubah kan. Alright. Jadi mungkin kita juga mempunyai halangan sumber. Bagaimana we manage the resources. Kemudian halangan motivasi. Staff tak bermotivasi. Yalah biasa. Biasalah kan. Bila macam sesuatu CEO kan. Ataupun boss kan. Dia nak buat melakukan transformasi. Kita mungkin, kita mesti akan menghadapi golongan-golongan yang tak apalah. Kenapa kita perlu ni? Kita kan dah okey dah macam ni kan. Macam tu lah kan. Macam tu lah yang kita buat kan. Jadi terpulang lah. Kita, tu saya kata tu. Kalau kita lihat dunia ni dari mata burung ataupun kita lihat dari dalam tempurung. Kata-kata tu sangat orang kata apa, memberilah saya satu tamparan lah. Sebab kita boleh pilih kan. Sama ada kita nak melihat dunia ini dari mata burung atau lihat dari dalam tempurung. Okay. Itu antara contoh-contoh lah. Jadi saya tuan-tuan dan perempuan semua, jika ada kesempatan untuk baca buku ni, saya sangat menggalakkan baca buku ni. Kalau nak beli bahasa Melayu 100 lebih hardcover. Kalau bahasa Inggeris, saya beli e-book kan. Saya ingat saya beli e-book tu dalam RM30 rasanya. Boleh beli kat Shopee, murah kan. Shopee pun antara lautan biru kan. Sebab apa, sebelum-sebelum ni kita nak pergi beli barang dekat kedai. Kat pasar kan, dekat kedai kan. Jadi sekarang ni kita dah mudah dah. Klik. Dah sampai. Kalau perempuan, kalau isteri, suami bayar. Kalau suami klik, suami bayar. Tapi tak apa. Tanggungjawab seorang suami macam tu. Suami dia jarang bersalah. Walaupun selalu kena marah, dia tak tahu apa salah dia kan. Okey, itu sahaja. Okey. Alhamdulillah, dengan sebuah sedikit kata-kata daripada Dr. Muhammad Khairi itu tadi, maka berakhirlah program Bicara Karya kita pada hari ini dengan tajuk Strategi Lautan Biru. So, untuk makluman penonton semua, jika berminat, anda juga boleh meminjam buku ini di perpustakaan UTM kerana kami mempunyai beberapa kopi di PSJB dan juga Menara Razak Library di KL. Baiklah, maka dengan ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Muhammad Khairi kerana sudi berkongsi ilmu, dan juga saya mengucapkan terima kasih juga banyak-banyak kepada semua penonton yang setia menonton sehingga di penghujung program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala, dan kita jumpa lagi di sesi akan datang. Terima kasih Doktor. Sama-sama, jumpa lagi. Assalamualaikum.